UMDB. Kebutuhan untuk rembusit gimana? Ya, untuk kebutuhan rembusit hari bulan ini mulai mendapat peningkatan mulai dari bulan-bulan sebelumnya ya. Karena peningkatan rembusit memang banyak dari rumah sakit. Rumah sakit itu pun bukan hanya dari kota Mojokerto aja, tapi dari luar Mojokerto juga membutuhkan rembusit dari kami. Ada peningkatan tajam terkait dengan kebutuhan rembusit, tapi kita tetap mencari untuk pendonornya. Kita tetap untuk jemput bola ke instansi-instansi atau ke desa-desa untuk mendapatkan stok darah yang aman dan diproduksi untuk rembusit. Berapa Pak rata-rata kebutuhannya? Peningkatannya Pak? Peningkatannya sekitar 50% lebih dari bulan sebelumnya peningkatannya. Untuk saat ini mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal 15 sudah 107 kantong rembusitnya yang dikeluarkan oleh PMI Kota. Dibanding bulan sebelumnya? Dibanding bulan sebelumnya meningkat 50% lebih. Ini masih pertengahan Pak? Masih pertengahan ini. Belum sampai tanggal 30 nanti mungkin bisa bertambah lagi. Supaya rembusit tentunya enggak? Kebutuhannya rata-rata mesti untuk demam berdarah, pasien demam berdarah. Iya gitu. Makanya untuk pasien demam berdarah untuk meningkatkan kadar trombositnya. Pak, itu apa namanya? Peningkatan seperti upaya dari PMI gimana? Upaya dari kami, dari PMI adalah untuk melakukan strategi jemput bola menghubungi para penggerak-penggerak donor kita yang ada di desa-desa, di instansi-instansi untuk mengadakan kegiatan donor kembali dan juga menghubungi para pendonor secara personal melalui nomor WA menghimbau kepada mereka untuk segera mendonorkan darahnya kembali.